secara akustik kita sebenarnya hanya punya dua jenis apa namanya sumber ya. Jadi sinyal akustik itu pada dasarnya yang terkait dengan desain akustik ruang itu hanya ada dua macam. Satu adalah musik, yang kedua adalah suara ucap gitu ya. Jadi bedanya apa? Jadi kalau musik kita bicara soal kombinasi berbagai suara yang bervariasi baik continue maupun diskontinu, begitu ya. Dia bisa berubah dari frekuensinya, timbrenya berubah, loudnessnya berubah. Tapi ada ciri khusus apa yang disebut musik yaitu ada ritmik ya, ritmis ya. Jadi sesuatu yang berubah secara diskontinu maupun kontinu dalam tiga hal ini tadi secara ritmis itu definisinya musik ya. Nah, tujuannya adalah tentu saja untuk mengkomunikasikan sesuatu di dalam uh, listener is on term gitu ya jadi artinya memang ada kebebasan di dalam hal ini untuk untuk me, me, apa yang dikomunikasikan menjadi tidak terlalu penting tetapi uh, apa namanya term dari 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 apa yang didengar itu menjadi lebih 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 utama Nah, sedangkan suara ucap yang digunakan sebagai alat utama untuk komunikasi antar manusia itu juga sama, dia bervariasi secara kontinu dalam apa namanya intonasinya, kecepatannya, dan juga loudness-nya. Tetapi bedanya adalah di dalam suara ucap ini kita melibatkan dua hal. Apa yang dipikirkan oleh yang berbicara dan apa yang didengar dipersepsi oleh yang mendengar. Nah ini harus klop nih antara yang dipikir dan yang didengar. Karena kalau ini tidak klop, artinya ruangan kita gagal berfungsi. Jadi tidak hanya sekedar harus clarity nya terjaga, tetapi juga harus bisa mengkonek antara apa yang dipikirkan dan apa yang dipersepsi. Jadi, jadi dua hal ini mesti di di dipegang oleh semua desainer akustik kalau menurut saya ya jadi harus dibedakan antara musik dan suara ucap jadi kalau kita berbicara apakah ada ruangan yang bisa multi use atau multi, apa sih istilahnya serbaguna gitu ya ruang serbaguna ya jawabannya tidak ada karena pasti harus memilih di antara mau lebih optimum di musik atau mau optimum di suara ucap gitu. ya bisa, tapi pasti tidak optimum untuk salah satu atau dua-duanya. Jadi diambil di tengah umumnya. Uh, Oke, okay. uh, tapi caranya membuat multi bisa juga, tentunya ya, dengan teknologi. Jadi misalnya dengan sound system atau dengan multi variable uh, surface station, seterusnya. Saya tidak ingin bicara ke sana hari ini, tapi kalau nanti diperlukan, saya bisa bisa sampaikan di dalam diskusi sorry sebelum saya lanjut, suara saya cukup jelas. Ini untuk feedback saja. Cukup ya? Pas. Aman Ini Pak. Saya nggak bisa melihat. Aman ya? Siap. Nah, kemudian uh, konsep di dalam akustik ruang itu sebenarnya sederhana. Jadi tidak tidak seharusnya tidak tidak apa ya tidak tidak berbelit-belit ya. Jadi intinya saya punya sumber tadi musik atau speech saya punya pendengar umumnya orang manusia gitu ya. Jadi jarang seorang akustik desainer itu mendesain untuk uh, selain orang gitu ya, kecuali saya gitu ya. Saya kadang-kadang mendesain untuk binatang juga saya mendesain, tapi belum pernah untuk dimensi lain belum pernah. Pengen sebenarnya tapi belum. Jadi sumber pendengar berkumpul di dalam ruangan gitu ya intinya. Jadi tugas akustik desainer akustik ruang desainer ruang itu di sini. Jadi dia harus memastikan bahwa ruangannya itu tidak menghasilkan akustik defect maupun distorsi yang menurunkan kualitas dari sinyal yang dikomunikasikan. Ya. Ini kuncinya. Jadi tidak boleh kualitasnya turun apa yang dihasilkan oleh sumber. Kalau dia bagus, ya sampai di sini bagus. Kalau di sini buruk, ya sampai sini harusnya buruk. Gitu kan, kira-kira gitu. Tentu saja, termino, terminologi buruk baik itu akan menjadi sangat subjektif tergantung dari kebutuhannya. Kalau saya ingin mendesain sebuah ruangan yang memang tujuannya untuk menyiksa pendengarnya, ya, saya buat ruangannya supaya suaranya menjadi siksaan, gitu kan? Tapi kalau saya ingin mendesain untuk menjadi nyaman, ya, saya dengar ruangannya harus saya desain supaya dia nyaman, gitu kan. Jadi kualitas atau akustik efek juga tergantung, bisa positif atau negatif tergantung apa tujuan dari desain. Ya. Jadi kalau saya sering kali bicara ke mahasiswa saya di TF ya, kalau mau belajar tentang akustik ya belajarlah di teknik fisika. Mohon maaf ini yang jurusan lain karena singkatan dari teknik fisika itu TF kan ya? TF itu kalau di bahasa Inggris kan itu singkatan dari transfer function atau dalam bahasa Indonesia FT juga fisika teknik ya fungsi transfer ya jadi kalau mau sekolah engineering nanti yang punya anak punya ponakan punya uh, itu masuklah teknik fisika karena kita akan belajar tentang fungsi transfer jadi pasti bisa desain ruangan apapun karena urusannya hanya melihat perbandingan antara yang didengar dan sumbernya karakteristiknya seperti apa dan itu akan menjadi fungsi ruang yang didesain ya as simple as that nah cuman memang di dalam apa <tuh> aplikasinya memang tidak mudah seperti yang tadi Sam sudah singgung gitu ya. Nah, tapi kira-kira seperti inilah ya. Jadi kalau saya ini saya pinjam dari slide-nya Pak Ardana, dosen saya yang mengajari memperkenalkan saya akustik pada saat saya belajar di Teknik Fisika ITB. Jadi kalau saya punya sumber musik atau speech, saya ingin bawa ke ruangan dan saya bawa pendengar saya juga ke dalam ruangan, maka urusannya adalah saya harus memastikan bahwa ruangan saya ini tidak menurunkan kualitas dari sumber suara yang, yang yang saya bawa ya. Nah, ini dicirikan oleh apa? Ada loudness, ini urusannya sama level, ada pitch urusannya sama frekuensi dan ada time ya. Jadi tiga fungsi ini harus melekat pada pada sumber suara. Jadi kalau suara saya, suara Sam, suara 100 20-an peserta di dalam webinar ini dilihat karakteristiknya pasti akan berbeda. Karena ininya beda, ininya beda dan ininya juga beda gitu. Ya. Jadi ada faktor spasialnya, ada faktor spektralnya dan ada faktor temporalnya ya. Nah, semuanya harus diperhatikan dan dibawa ke sini. ini apa? Kursor saya kelihatan ya? mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi saya pakai kursor panah saja. Nah, jadi apa yang dimiliki oleh sumber ini dibawa ke sini dan atributnya kurang lebih ini. <tuh> yang pertama tentu saja dia harus terdengar. Audibility-nya terjamin kalau Anda membunyikan sesuatu, berbicara sesuatu nggak kedengaran ya udah pasti fail ruangannya. Gitu kan? Yang kedua baru kualitas ya. Ini urusannya sama yang spasial spektral temporal dan sebagainya ini quality atau orang sering dulu menyebutnya sebagai high fidelity sekarang sudah ultra high dan seterusnya ya itu bisa berkembang tanpa batas tergantung dari teknologi yang ada kemudian terkait juga quality clarity-nya harus terjaga untuk speech ya betul sekali dan terakhir manusia punya dua telinga ya jadi harus diperhatikan juga jangan sampai kita mendesain sebuah ruangan menganggap manusia itu mendengarnya dengan satu telinga gitu ya karena dia punya dua telinga yang bisa bergerak bebas dan terakhir yang ini masuknya terkait dengan noise eh, apa nah, tadi eh, sama menggunakan istilah peredaman gitu ya kalau saya lebih cenderung menggunakan proof soundproofing gitu ya jadi bahasa Indonesia nya memang masih punya pr cukup banyak gitu ya jadi ini terkait dengan kebisingan kalau bagaimanapun eh, kalau ini sudah bagus tapi ter ininya tidak dikendalikan ya sama saja seperti kita nonton bioskop filmnya bagus sound systemnya bagus AC-nya dingin cukup pada saat menonton tiba-tiba sebelah kita kentut <laughs> berubah semua tuh ya karena bau gitu kan kira-kira jadi -kira. terganggu Oke, okay, nah buat saya Nah, ini, ini bisa di-challenge nanti, ya. Ini berlaku umum, ya. akustik yang baik itu hanya dicirikan oleh empat hal, ya. Ini sengaja saya tulis singkatannya supaya eh, mudah diingat, ya. Yang pertama eh, ini nanti dengan mudah bisa diterjemahkan kalau kita mendesain masjid secara spesifik nomor satu ini menjadi hal yang paling utama. Jadi, fungsi dari akustik di dalam ruang kombinasi antara ruangan dan sound system itu harus menghadapkan pendengaran ke sumber suara. Ya. Artinya kita bicara fokus ini. Fokus itu yang pertama. Nah fokusnya apa tergantung dari desainnya. Ya. Kalau saya ingin mendesain suara yang bergerak-gerak, ya berarti sistemnya harus mampu menghasilkan sesuatu yang bergerak-gerak. Gitu ya. Tapi kalau sesuatu itu tetap dan di, harus ada di sana terdengarnya, ya jangan, jangan diubah bergerak-gerak. gitu ya. Kalau ada orang ngomong di depan saya, Jangan dibuat terdengar ngomong di belakang, di samping, di atas, atau dimanapun. Jadi itu harus dipastikan fokus. Yang kedua, itu harus energinya cukup. Ini urusannya sama dengar, ya mekanik ini. Kita bekerja 24 jam, telinga kita itu mendengar. ya, ya Jadi harus dengar, FD gitu ya. Kemudian yang ketiga baru kita bicara soal menyimak ya, jadi mendengar dan menyimak itu sesuatu yang berbeda ya nah unfortunately kita lebih banyak mendengar tapi kurang menyimak gitu ya. sehingga nilai-nilai nilai-nilai IPK kita rendah rendah karena menyimaknya kurang hanya mendengar saja gitu ya ini ada mahasiswa-mahasiswa saya di sini biar aja kalian hanya mendengar gitu ya menyimaknya mungkin kurang ya simak ya jadi fokus dengar simak ya nah yang terakhir itu adalah dia desain akustik yang baik itu harus menghasilkan rasa audial unik untuk ruang itu. Ini urusannya sama rosso, rasa. Jadi fokus, dengar, simak, rasa. Kalau itu semua dilakukan dengan baik, dengan benar, dengan pengukuran tadi yang disampaikan oleh Sain, ini semua bisa diukur ya. Jangan salah. Jadi FDSR ini bisa diukur. Bisa disimulasikan, bisa diprediksi, toolsnya cukup banyak yang bisa dilihat. Nanti saya sampaikan beberapa contoh. Ya. Jadi jika empat ini dipenuhi sekali lagi, maka ruangannya pasti bagus. Kalau saya lihat salah satu saja tidak baik, artinya ruangan itu akustiknya tidak baik. Nah, yang paling sering fail itu adalah yang nomor tiga. Ya. Ini yang paling sering fail. Yang paling sering sukses nomor dua. Yang paling sulit dibuat itu nomor satu. Nah, nomor empat ini hanya untuk orang-orang yang punya estetik yang tinggi, yang punya rosso. Ya. Jadi, maka ini fisis, ini batin. gitu ya. Jadi, urusan mendesain itu urusannya urusan objektif dan subjektif memang. Jadi harus harus dibalans gitu ya. Jadi kalau saya kuliah satu semester sebenarnya satu slide ini saja cukup ya. Saya bisa cerita dua jam dengan slide ini. Cuman ini karena waktunya terbatas jadi saya run terus saja ya. Mohon maaf bagi yang sudah pernah melihat ini teman saya adik kelas saya satu guru. Jadi manusia itu kenapa tadi harus dihadapkan pada sumber suara karena kita punya dua telinga. Ya. Jadi kalau kita me me melihat diri kita sendiri sebenarnya semua jawaban yang ada di dalam ilmu pengetahuan, eh, teknologi itu ada di diri kita. Untuk eh, akustik tentu saja yang harus dilihat telinga, posisinya di mana. Jadi pertanyaan pertama yang harus ditanyakan, kenapa kita diberi telinga di kanan kiri gitu kan? Kenapa tidak di depan belakang gini? Ya. Kenapa tidak di atas bawah? Kenapa tidak satu di belakang atau satu di depan? Gitu. Ya. Nah itu akan merubah banyak teknologi. Tapi kita dikasihnya dua. Ditaruh di kepala yang bulat, bukan kotak, bukan segitiga. Gitu ya. Kemudian dia disangga oleh leher yang bisa berputar. Huh? 180 derajat. Leher ini dihubungkan ke tubuh yang di apa, ditopang oleh hip dan kaki ya. Saya tidak berdiri karena saya pakai sarung ini jadi nanti salah. Gitu ya. Jadi 360 derajat arah horizontal. Kalau saya miring begini, jadinya bola bentuknya. Jadi seolah-olah telinga ini sebenarnya ada di, di di sebuah sistem hemisferik hemisfer ya. Jadi itu yang yang harus diperhatikan pada saat kita mendesain. Kenapa tadi fokus itu menjadi sesuatu yang paling sulit untuk didesain? Di, di, di ya. Saya skip saja. Jadi, ini contoh yang sering kali terjadi di lapangan. Jadi, kalau saya lihat, ini sumber suaranya di sini, ya dipasangnya mestinya dengan formasi seperti ini, at least, ya. sehingga dimanapun saya duduk, sumber it, suara itu akan datang dari arah ini. Tapi, kalau saya pasang begini. Ya, kalau saya duduk di sini, ya sumbernya akan terdengar dari speaker ini saja. Ya, ini sering kali muncul di lapangan, ya. Ini sederhana, tapi sampai saat ini pun masih banyak, gitu ya. Jadi, kalau tadi saya bicara soal high-tech yang low-tech juga banyak, gitu kan? PR-PR low-tech, kita itu banyak sekali, ya. Saya penggemar low-tech, jadi apa namanya, jadi seringkali saya menyelesaikan hal-hal yang masih low tech ya nggak apa-apa memang karena tugas kita itu harus bicara soal low tech dan high tech ya jadi dua-duanya harus jalan seiring sejalan gitu ya sampai kakek-kakek nenek-nenek gitu ya kira-kira ya tidak boleh berhenti nah sehingga eh, ruangan tentu saja dia harus menentu arah datangnya suara tidak boleh keliru sudut eh, attackingnya harus benar memasang sailing dengan sudut attacking benar samping harus benar, belakang harus benar, apakah dia terbuka atau tertutup, isu isunya beda lagi, kalau berukuran besar atau kecil beda lagi, pantulan suara di dalam ruangan bagaimana itu harus diperhatikan. Ya. Nah, sehingga kalau itu semua saya terjemahkan di dalam sebuah kurvatur yang sinyal akustik yang datang ke telinga kita, pada dasarnya urusan kita hanya tiga hal ini saja satu yang merah, itu suara langsung. Yang kedua adalah suara yang pantulan dari dinding-dinding terdekat. Yang ketiga adalah suara dari pantulan sisanya. Nah, akustik yang baik bagaimana? Ya, yang optimum di dua ini saja. Yang kuning ini jadi pemanis. Gitu ya. Nah, unfortunately saat ini desain-desain itu ininya fail gitu ya. Jadi Kuningnya itu jadi lebih dominan daripada biru dan merah, gitu ya. Saya nggak bicara politik, ya. Jadi, harusnya merah yang dominan, tapi tertutup oleh kuning, jadi enggak, nggak dapet gitu uh, yang empat tadi, ya. Nah, jadi kalau kita bisa mendesain ini dengan baik, ya, ini di dalam terminologi akustik seringkali disebut sebagai respon impuls atau impuls respon, tetapi secara khusus yang kuning ini dengung, gitu ya. Jadi, uh, dari satu. Kurva grafik ini saya bisa bicara banyak ya. Kalau saya bicara soal merah, ini saya bicara soal informasi. Kalau saya bicara soal yang biru, saya bicara soal pengkayaan informasi gitu ya. Jadi tugasnya biru ini memperkaya merah, bukan membuat miskin yang merah gitu ya. Miskin itu artinya jadi hilang komunikasi yang disampaikan. Nah, yang kuning ini itu menunjukkan ruang ya. Jadi jangan dibalik jadi kalau desain ruang ternyata komuni informasinya ternyata lebih banyak dititipkan pada yang kuning ya gagal pasti karena informasi utama ada di merah. Jadi harus merah dulu yang di. Sekali lagi tidak bicara politik ya. Nah, eh de, nah itu implikasinya nanti ke konsep tata suara. Jadi kalau saya desain tata suara untuk ruangan yang akustiknya baik dan kurang baik untuk saja approach-nya harus dibedakan. Nah, sekarang itu yang pemeo di masyarakat masih terjadi bahwa sound system atau sistem tata suara itu bisa menyelesaikan semua masalah akustik. Padahal tidak ya, kalau tadi kita lihat. Kalau ruangannya tidak baik, ya mau yang kuningnya tadi segeda breng gitu ya, menutup merah dan biru, mau pakai sound system yang harganya 300 triliun juga nggak akan ketemu itu kira-kira ini nanti pasti saya dijalan oleh orang-orang sound system ya tapi nggak apa-apa biasa selalu begitu nah ini contoh ya mudah-mudahan pada pakai headphone saya ingin dapat feedback ini kalau saya klik ini kedengarannya dari mana ya satu dua tiga ada empat, yang empat, bisa kasih feedback lima Anda terdengar dari arah mana depan, depan ya, tapi itu ini sumbernya single ya, dibandingkan dengan ini satu dua tiga empat lima enam ya, tujuh ini ada delapan satu, tapi, ini satu sumbernya tapi terdengar jadi beberapa begitu ya, ini karena yang yang kedua ini tadi, bagian kuningnya bertambah. Yang ini tadi, bagian kuningnya minimum, gitu ya. Nah, sekarang kalau saya pindah ke sini, satu, dua, ini masih fair, tiga, ya, zoom ini, empat, ya, Mudah lima, seharusnya ini seharusnya hai, 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 Suara ini hai, 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 ya. Kalau pakai headphone binaural, ya. Jadi itu fungsi dari dari telinga kita. Jadi harus jadi kalau Anda bisa bayangkan kalau misalnya ada orang bicara di sana di depan Anda ini hidung. Kemudian pasang loudspeaker di sini yang dominan, orangnya jadi dua gitu. dia mata melihat ke sana tapi suara dari belakang. Ya, itu fail dari sisi fokus ya. Inilah ini apalagi gitu ya kalau sumbernya jamak ini jamak seperti ini kira-kira. 1 2 ini tingginya sedikit. 4 5 6 1 2 3 4 5 6 terdengar ya? 10 bedanya Kedengeran nggak sih? <laughs> nah, saya nggak dapat feedback nih, jadi nggak enaknya kuliah online begini, nggak nggak bisa langsung dapat feedback. Nah, ini juga, jadi nanti saya coba singkat saja. Ya, ini kuningnya sedikit, satu, jadi dua, jelas gitu tiga, ya. Tapi begitu empat, ditambah lima. Satu, ada yang mulai menggabung. tiga, Empat, empat itu masalah-masalah yang enam, sekali muncul karena tidak dan tadi yang kuning merah biru ya nah, kenapa itu bisa saya ingin beralih ke screen sebentar jadi di dalam ruangan itu kira-kira seperti ini jadi kalau kalau saya bunyikan sumber suara di dalam ruangan Nah, sumber suaranya di sini misalnya. Saya stop dulu ya. Jadi ini sumber suara saya. Dia memburst sebuah suara, sumber suara energi ke dalam ruang. Maka yang terjadi seperti itu. Jadi kalau berubah warna, ini artinya dia menumbuk sesuatu. ya Dari merah jadi hijau, ada yang ah. jadi kuning, jadi ungu dan seterusnya ya. Jadi anda bisa lihat bahwa eh, apa namanya kompleks apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Ini animasinya bisa kelihatan ya? Ada yang bisa memberi feedback? Halo. Bisa kelihatan animasinya kah? Sal Halo. Animasinya kelihatan, kah Enggak kedengeran eh, animasinya. Enggak ada, Pak. Enggak ada suaranya, tapi animasinya. Eh, apa namanya? View-nya kelihatan, ya? Tidak, view-nya juga tidak. Tidak? Tidak ada animasinya. Enggak ada, kan? Enggak ada. Animasinya gak. belum keluar, Pak. gak ada, ya? Di layar adanya apa ya? Cukupkan PPT-nya aja sih. PPT. Masih PPT ya? Saya close dulu PPT-nya PPT. ya ya. Diulangi lagi, Pak. Sekarang? Belum ya? Belum. Masih Sekarang gambarnya apa ya? PPT oh. masih yang tadi ngegerak. Kenapa? Pause ya. Ya, ulangin lagi. Dududududu. Oke nanti. Kalau <tuh> sekarang gimana? Sudah Belum ada gambar? Belum? Oke, terlalu berat mungkin ya ininya. Bandwidth-nya -band nggak nyampe. Oke, saya balik ke PPT saya masih kelihatan ya? Iya. Yeah. Ini kelihatan PPT. Halo. Ya kenapa Pak? Masih PPT, PPT ya, tampak ya. Ada, ada lagi, betul. Ya, oke, okay, baik. Nah, jadi terkait dengan energi, kita tahu bahwa eh, kita tidak boleh terlalu keras atau lemah, jadi cluenya kira-kira di antara ini ya untuk speech musik bisa lebih tinggi SNR-nya minimum 10 dB saya kira ini secara umum sudah orang sudah tahu kemudian merata deltanya tergantung dari kebutuhannya seperti apa ya saya ingin loncat saja jadi saya ingin mengingatkan bahwa manusia itu sensitivitas telinganya berbeda ya untuk setiap frekuensi yang berbeda ini yang paling sering cepat rusak karena paling sensitif ya di daerah 4 kilo 5 kilo ya itu kemudian uh, fungsi jarak, ya. Tentu saja, uh, jadi kalau kita bergerak dari sumber menjauh, tentu saja akan ada aturan energi decay yang yang harus diikuti, di gitu di dalam mendesain sebuah ruang. Ya. Kemudian, aturan nasionalnya sudah ada, seringkali suka lupa, gitu ya, untuk perumahan, untuk hospital itu akan berbeda kebutuhannya, gitu ya. Nah, sehingga kalau saya bicara soal menyimak maka uh, urusannya sebenarnya sama ini sama beberapa hal ini ya jadi waktu dengung tidak terlalu tinggi karena tadi uh, urusan sama yang kuning ya tingkat tekanan suaranya harus jelas harus uh, jelas standarnya gitu ya kemudian rasio antara yang merah dan biru dengan yang kuning itu harus di atas 50% ini, ini syarat minimum, gitu ya. Harus dipenuhi secara objektif. SNR-nya harus dipenuhi secara objektif. Kandungan frekuensinya harus terpenuhi secara objektif. Nah, tetapi pada saat yang sama, persepsi subjektifnya juga harus dipenuhi karena dia urusannya sama: artikulasi suara menyimak tadi. Suara terdengar cukup keras, ini subjektif ya, setiap orang berbeda-beda. Jadi, jangan sampai kita mendesain menurut kita keras, menurut yang mendengar tidak, atau sebaliknya, gitu ya. Kemudian listener atau pendengar itu secara subjektif harus dapat memahami informasi percakapan atau musik tadi. Ya. Dan kalau kita menggunakan loudspeaker ya suara loudspeakernya terdengar jelas sesuai dengan karakter sumber suara sebenarnya jangan sampai diubah terlalu jauh. Nah, itu kira-kira ya sebagai ini sudah berapa menit ya Pak Sam? Sudah setengah jam ya saya break dulu ya barangkali ada ingin yang ditanyakan supaya saya tidak uh, terasa ngecamblung ngomong sendiri silakan kalau ada yang ingin bertanya saya kembalikan ke Pak Sam dulu sebelum saya lanjut belum saya nggak ada Cek. saya nggak bisa dengar apa apa tapi bentar lagi disconnect terpotus. terputus lanjut dulu aja. Ada yang ingin bertanya dari audiens? Saya sambil baca chat ya. Ini ada yang bertanya nih. Izin bertanya Bapak, seperti di bioskop suara yang sedemikian keras diredam sehingga terasa bergetar ke kursi yang kita duduki mampukah getaran-getaran tersebut secara intens dapat mengurangi kualitas peredam suara. Wah ini pertanyaannya ke orang struktur nih ya. Eh uh, maksudnya ada pertanyaan ke saya. Umur ya ini ya. Jadi nanti Pak Sam mungkin bisa menjawab, tapi saya sebenarnya ingin menjelaskan juga bahwa memang Tadi sekolah, tidak bisa dipisahkan antara apa namanya apa yang 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 disebut sebagai akustik ruang dengan soundproofing gitu karena dua-duanya saling mempengaruhi satu sama lain nah, tentu saja kalau terlalu sering digetarkan secara mekanik ya sebagaimana fungsi fungsi benda-benda yang lain tentunya akan berkurang secara time gitu ya. Oke, kemudian apakah ada contoh grafik respon energi akustik yang baik dan jelek? Ada ini. Setelah ini saya akan bicara itu. Jadi kira-kira uh, seperti itu, begitu ya. Oke. Okay. Baik, jadi saya balik lagi ke PPT saya. Nah, jadi kalau saya bicara uh, respon akustik ruangan, ya kita bicara tiga tiga warna ini saja. Nah, nanti dari tiga kurva ini kita bisa terjemahkan peluruhan energinya itu menunjukkan apa yang disebut dengung atau atau orang sering menerjemahkannya sebagai gaung gitu. Saya lebih senang menyebutnya sebagai reverberation time atau waktu dengung gitu ya. Tapi bisa juga kita bandingkan either antara biru merah, biru kuning, biru biru kuning, merah, Kuning dan seterusnya, ya, karena masing-masing ini akan mendefine keempat FDSR yang saya sebutkan di depan tadi. Kemudian, karena kita punya dua telinga dari ini, kalau kita bandingkan yang diterima telinga kiri dan telinga kanan, kita bisa define arahnya dari mana berdasarkan perbedaan intensitas atau perbedaan time delay atau seringkali perbedaan interaural antara telinga kiri dan kanan ya disebut sebagai IACC ya dengan jadi <coughs> kalau yang kemarin sempat ramai misalnya eh, apa namanya suara delapan dimensi itu ya itu sebenarnya yang dimainkan adalah ini interaural intensity delay dan interaural eh, time delay gitu ya jadi kalau kalau saya saya mainkan apa yang diteringat telinga kiri dan telinga kanan saya, maka saya bisa bisa atur suaranya datang dari mana saja. Ya. Nah, ini kira-kira e, contoh dari menjawab apa yang di e, apa namanya tanyakan di chat. Ya jadi kalau ininya sedikit pendek waktu dengungnya ya di di Kenya langsung cepat hilang gitu ya. Tapi kalau yang panjang ya masih lama. Jadi kalau ini dengung, ini dung, ini deng panjang ya, seperti ini ya. Jadi kalau saya mainkan ini pendek, satu dua Edek, ya. tiga ini empat dua lima satu dua Apa tiga yang empat satu.

Ya, mau saya pasang sound system kayak apapun juga nggak bisa, Bu. orangnya dikasih dulu, dan penggunaannya itu kan langsung Pada saat masuk ke karena ini kuningnya banyak sekali. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ini maksudnya banyaknya keesokan usia, ya, atau terdengarnya di, di tempat. Uh, Rekan-rekan semuanya cukup bisa membedakan antara panjang sama pendek atau tidak ya nanti tolong saya diberikan masukan gitu ya. Nah pengukuran sebenarnya sederhana karena yang diukur adalah transfer function ya saya hanya perlu sumber dan penerima begitu ya. Kalau ini saya play ke dalam ruang saya tangkap dengan dengan mikrofon maka saya akan dapatkan e, respon dari ruangan begitu kira-kira ya. Nah sehingga Mengukur akustik itu sebenarnya simpel. Hanya memang kadang-kadang apa namanya -kadang, eh, kita tidak mau repot gitu ya, membawa sehingga kalau saya kalau menurut eh, apa namanya eh, mahasiswa saya ya kadang-kadang saya perlu ini, kadang-kadang enggak ya tergantung dari eh, eh, apa namanya kebutuhan saja. Kalau saya datang ke ruangan saya hanya cukup berbekal tangan dua ini saja dan telinga saya kadang-kadang cukup gitu ya tergantung dari fungsi apa yang diinginkan. Ya. Jadi saya cukup tepuk tangan, saya dengarkan dengan telinga ada ada flutter atau tidak, kuningnya panjang atau tidak, ya tentu saja itu harus dilatih terus menerus ya, tidak bisa seketika dimiliki. Ini lab di tempat kami, kami punya anechoic chamber full ukuran 9 kali 6 kita punya juga reverberation chamber yang eh, <koh> low-nya bisa sampai 15 detik ya, jadi artinya kita bisa mengukur segala hal di dua lab ini ya termasuk transmisi untuk melihat bahan ya saya kira uh, itu dulu ya sam uh, ini terakhir jadi kalau ini tanpa treatment kira-kira suaranya seperti ini ya. jadi bisa didengar Dike-nya cukup lama, tetapi kalau saya treatment sedikit di belakang, misalnya sudah berkurang sedikit uh, dike-nya. Kalau saya tambahi kanan kiri, lebih pendek lagi. Jadi artinya uh, treatment material ini akan sangat berpengaruh pada uh, uh, akustik kondisi akustik dari dari ruangan. Ya, kira-kira itu sebagai pengantar untuk diskusi Aturnuhun Maturnuwun. Terima kasih. Oke. Okay. Terima, Terima kasih Pak, Pak Joko, Joko. Luar, luar biasa penjelasannya ya, semoga, semoga mencerahkan beberapa oh. orang. Dan mungkin, mungkin ada yang ada mau yang ditanyakan. Yang Pak Joko. ngomong-ngomong ya. ini ini memang materi di kuliah ya. Semester berapa, Pak? Uh, sebagian diambil dari Uh, kalau di tempat kami di semester 7 ya, saya kalau misalnya eh berapa sih? 6. 6 oh, ya. Semester tingkat 3 lah, tingkat 3. Oke. Okay. Ini ada Tapi permintaan, juga, Pak. Apa suara, suara yang di treatment dan tidak bisa diulang tidak? Oh, boleh. Boleh. Uh, saya share lagi berarti ya. ya. <laughs> share. Jika ingin bertanya, bisa langsung tulis di chat atau lambaikan tangan. Nanti kita akan open, ya. Mungkin biar bisa bertatapan muka gitu. Kalau mau tanya ya. langsung, kita akan open. Jangan ini hidup, ya. Ini tanpa treatment, ya. Oke, okay. jadi kalau tepuk tangan, eh, kedengeran gak sih, ya? Eh. <tuh> kalau dalam bentuk suara satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan terkendarkan satu Dengar. dua okay. nah kalau di treatment full kira-kira eh, bukan full lah ya belakang kanan kiri saja lah simple ini pakai absorber biasa jadi pendek <tuh> dan suaranya mestinya lebih jelas satu dua tidak ada tidak ada pinging sound tidak ada reverb terlalu panjang tujuh, dan seterusnya delapan sembilan ada ya, bedanya ya jadi ini simple ya tanpa tanpa uh, apa ya rule of thumb aja jadi hanya mengurangi yang kuning tadi ya jadi yang dikurangi adalah bagian ini bagian yang yang kuning ini karena informasi utamanya ada di merah dan biru, gitu ya. Oke, cukup jelas nah, ya, teman-teman okay. ya. Nah, saya, saya masih penasaran dengan animasi. Kenapa, kenapa saya tidak bisa animasi ya? <laughs> saya coba sekali lagi ya. Boleh pak, silakan. Ini kenapa harus di end dulu mungkin ya, PPT-nya? waktu ya supaya bisa kelihatannya melambaikan tangan ya kenapa enggak? eh saya hilang ya Enggak, pak ada ada kok saya nggak bisa masuk ke ke zoomnya ya <laughs> Oh nah, ya share screen Kelihatan, kah kelihatan Pak ada ya ada, ada. gambar oh crossover ensal ya ini yes. di Austria di Wina salah satu konserterol terbaik di dunia saya masih paling seneng konserterol ini dibanding yang lain oh jadi kalau kalau saya punya sumber suara di titik ini kemudian saya bunyikan bung gitu ya maka dia akan menjalar ke semua arah dalam ini di animasi ini omnidirectional ya ke segala arah gitu ya. Nah, kalau dia berubah warna artinya dia menumbuk permukaan di dalam ruangan itu. Ya, seperti ini ya. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke. Okay. Ya, jadi hijau ini artinya dia menumbuk satu permukaan, nanti kalau ketemu permukaan lain, tung dia berubah hijau. Kalau yang sudah dua kali jadi ungu, ada yang jadi kuning sudah tiga kali dan seterusnya ya. Jadi artinya kalau dulu kita nggak nggak bisa melihat ini ya. Jadi Betul. kita beli suara itu dalam karung. Kalau sekarang Betul. harusnya sudah bisa kita. Ini bisa didengarkan kalau mau ya. Jadi artinya yes. kita bisa olah menjadi menjadi sinyal akustik yang dengan kedua telinga didengarkan. ya seolah-olah kita berada di dalam ruangan ini. Kira-kira. Hmm. Gitu, ya jadi itu kemudahan bagi arsitek sebenarnya untuk melakukan desain gitu ya jadi ini bisa dilihat di bagian mana ada ada apa namanya ada problem focusing atau ada pantulan yang berlebihan jadi kita bisa dengan mudah bisa mengidentifikasi eh, apa namanya eh, bagaimana titik-titik yang harus kita treatment kira-kira gitu, ya itu tambahan saja ya. saya kembalikan ya mungkin itu tadi teknologi modern yang sangat berguna di dunia akustik di mana tadi kata Pak Joko bilang kalau zaman dulu kita mengira-ngira gitu kalau orang mau bayar akustik suaranya segimana ya nanti ya treatmentnya cukup nggak gemanya ya. cukup atau enggak kita nggak bisa tahu gitu tapi kalau sekarang dengan software tersebut kita bisa mensimulasi dengan treatment misalkan 70% dalam ruangan software tersebut akan mensimulasi pantulannya Frekuensi responnya bahkan kita bisa mendengar sebelum proyek tersebut dibuat. Disebutnya auralisasi. Nah, kalau di kita sendiri, aku pun biasa memberikan uh, jasa seperti itu, dan tugasnya konsultan itu justru memastikan prediksi tersebut sesuai dengan hasil. Jangan softwarenya uh, memberikan target A gitu, tapi hasilnya ternyata nggak sesuai dengan A. Nah, itu peranan akustik sih, mungkin uh, konsultan di situ ya, Pak. Ya, nah, ya. Buka yang belum tahu. Tadi software yang digunakan oleh Pak Joko adalah Odeon. Jadi dia bisa mensimulasi penyebarannya segala macam. Nah, mungkin langsung ke Q&A ada beberapa. Pak Joko nih, saya uh, mungkin dari pertanyaan mendasar nih, yang dimaksud dengan treatment itu apa saja Pak? Ya, oke. Okay. Langsung jawab aja ya. Yes. Baik, jadi uh, treatment ini sebenarnya bahasa lapangan sebenarnya ya. Jadi treat to treat to treat itu memperlakukan atau mem mengubah uh, fungsi, mengubah mengubah peruntukan, mengubah fungsi lah ya. Jadi kalau saya gunakan gambar yang ada di belakangnya Sam itu ya, <tuh> ini adalah sebuah binary amplitude uh, uh, Yeah. Diffuser gitu ya yang di belakang ini ya yeah. jadi dia didesain untuk me me kalau ada suara atau energi suara datang ke permukaan ini maka dia akan disebarkan sesuai dengan pola yang disusun oleh uh, binary uh, codes yang yang ditempelkan di permukaan ini gitu ya nah ini yang disebut treatment salah satunya tapi ini adalah treatment yang uh, detail ya detail sophisticated kadang-kadang tidak diperlukan, kadang-kadang diperlukan gitu ya. Eh, tapi yang paling sederhana itu adalah eh, ini diganti dengan sesuatu yang lebih lunak ya. Jadi lebih lunak itu artinya dia lebih banyak mengambil energi. Jadi kalau yang bawah ini adalah tembok. Kalau ada suara datang ke situ, yang dikembalikan ke ruangan banyak, sama dengan kita lari ke arah tembok itu, nggak usah direm. Kita akan terpental gitu kan. Yeah. Tapi kalau temboknya di ditutup dengan dengan sesuatu yang lunak misalnya busa yang tebal gitu ya. maka kalau kita lari kita mentalnya tidak banyak ya lebih ya. pendek ya karena energinya diambil oleh oleh si busa tadi jadi sebenarnya treatment di dalam akustik ruang itu sama dengan kita mentreatment cahaya ya cahaya itu kalau di uh, di ingin pantulannya sedikit ya uh, Warnanya dibuat semakin gelap, gitu ya, supaya yang dikembalikan lebih sedikit. Tapi, kalau ingin lebih banyak, ya ubah jadi seperti kaca, supaya balik lagi. Jadi, kalau kita ingin membangun sebuah ruang untuk melihat seberapa besar pengaruh dari dindingnya, ganti aja dindingnya semuanya dengan kaca, gitu. Kemudian, kita duduk di sebuah tempat, kita bisa nggak lihat uh, sumber suara yang kita bunyikan yang ingin kita dengarkan, gitu. Kalau kita bisa mendengar dari semua dinding. Artinya terlalu banyak pantulan yang yang ada di dalam geometri ruang tersebut. Tapi kalau kalau yang yang sebagian tidak terlihat, sebagian terlihat, maka artinya eh, pantulannya itu sudah dikendalikan. Jadi yang kuning tadi sudah ditekan cukup sehingga tidak terlalu menutup yang merah dan yang biru. Yes. Oke. Okay. Okay. Itu ya secara sederhana. Tapi sederhana, tentu saja. Ya seperti tadi kembali ke sama ada perhitungannya, tapi kadang-kadang memang tidak diperlukan. Jadi misalnya saya masuk ke sebuah ruangan sederhana 4 kali 6, eh, sorry kekecilan ya, ruangan sederhana 10 kali 15 misalnya ya, dindingnya dinding semua gitu ya. Kemudian ruangan ini difungsikan untuk masjid yang menggunakan sistem tata suara. Ya mungkin tidak perlu binary amplitude, tidak perlu mungkin binary mungkin ya. cukup dengan memasang absorber di kanan kiri sebagian dinding atas bawah di belakang supaya yang kuningnya berkurang loudspeaker-nya bisa menjadi lebih sederhana ya terima kasih pak joko jawabannya mungkin kalau saya menambahkan karena supaya lebih simple sebenarnya treatment itu ada tiga kita tuh bisa memantulkan atau refleksi kita bisa mengabsorb atau menyerap dan yang ketiga juga mendifuse bisa menyebarkan itu secara umum treatment yang bisa kita lakukan yang Pak Joko tadi jelaskan tentang contohnya ini di belakang ini ini termasuk semi sih ini sepsi diserap dan disebar disebarkan juga karena dua-duanya ini bisa menyerap dan bisa disebar. Dan gitu ya, ya Pak ya sebenarnya ada di sini sih kalau boleh saya share lagi boleh Pak <coughs> silahkan <coughs> di... biar lengkap di... apa namanya Hmm nah ini 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 adalah yang harus dikendalikan kan supaya ininya tercapai nah absorpsi ini dengan absorber refleksi dengan difraktal gitu ya yes. atau diffuser refleksi dengan reflektor gitu kira-kira seperti itu jadi tinggal diubah jadi kata sifat menjadi kata benda gitu ya jadi Betul. ada tiga ya yeah. Nah satu lagi yeah. kalau mau ya diffuse gitu see, ya. ya. ya urusannya yeah. sama itu jadi, Jadi, diserap, ini dua, dipantulkan, ya. dan disebarkan Oke, kira-kira seperti itu. itu Siap Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Dari Erwin Fahru Rozi Secara akustik, bahan bangunan Bata merah dan hebel lebih bagus mana Pak? Nah, ini mungkin sebelum dijawab Pak Joko Saya masih jelaskan eh. lagi Ini mau ngomongin untuk Peredaman atau untuk Akustik treatment? Bagusnya nih Ya kan, Seperti tadi awalnya, kita mesti jelas mau yeah. ngobrolin tentang batu-bata untuk meredam atau batu-bata sebagai akustik treatment. Mungkin Pak Joko bisa jawab kedua-duanya deh. Ya, boleh. Saya tidak, ber Hebel itu adalah merek ya. Enggak <tuh> <tuh> boleh sebut ya Pak. <tuh> <tuh> Tapi bata ringan gitu lah ya. ya bata ringan uh, dan bata merah gitu kan kira-kira bedanya. Jadi, kalau kita bicara tadi yang disebut Samson proving atau peredaman, gitu ya, urusannya memang akan sangat tergantung dari eh, karakter dari sumber suara tadi, eh, frekuensi berapa yang mau diredam, ya. apakah low, bass, atau pi, eh, tinggi gitu ya. Tapi secara umum itu ada, ada tiga hal yang harus diperhatikan, dan mungkin tidak cukup di, dijelaskan eh, dalam waktu yang singkat karena ada. Ada tiga area yang harus diperhatikan, mulai dari area masa yang berpengaruh, area di mana eh, apa, kelendutan yang berpengaruh, atau area yang, yang di luar itu ya. Jadi energi base saja. Jadi tiga-tiganya itu akan sangat menentukan kerja-kerja apa namanya eh, redaman atau kerja soundproofing ya. Jadi tapi intinya sebenarnya kalau kita membangun soundproofing itu. E, seperti kita me, yang sering kali saya ambil contoh adalah seperti me, ember yang dibolongin, gitulah ya. Jadi, kalau kita ingin tidak bocor, ya jangan sampai ada lubang-lubang, gitu. ya. tapi tentu saja karena lubang itu ada ukuran, itu akan sangat tergantung pada e, masanya juga, tergantung pada jadi tebal, berpengaruh, e, karakteristik porosnya berpengaruh, jadi bata merah dan bata ringan itu bedanya di karakter dalam dalam batanya ya. Jadi ya. itu kita bisa mainkan sesuai dengan kebutuhan. Masanya kita bisa mainkan, density-nya kita bisa mainkan, tebalnya kita bisa mainkan dan semuanya akan berpengaruh pada apa yang akan diredam. Ya. Nah, tetapi kalau dari sisi dari sisi akustik dalam ruangan, dua-duanya adalah reflektor. reflektor. Karena kalau di pemantul ya, ya. Kecuali kalau si apa namanya? si bata tadi ada holonya di dalam dan holonya diekspos ke dalam gitu ya. Jadi ada yang terperangkap. Nah, itu mirip dengan konsep ini hanya memang bandwidth-nya lebih sempit ya. Jadi dia dia ada absorpsinya, ada di, ada diffuse ada uh, refleksinya dan dalam 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 uh, jadi kalau saya ingin membangun bata menjadi diffuser bisa nggak? Bisa aja. Ya, saya tinggal ini ubah yang di belakang sam ini menjadi makro yang bolong itu yeah. tidak ada batanya yang coklat ada batanya, jadi yeah. secara secara makro dia bisa berfungsi okay. sebagai kisah. Oke, okay. lanjutan lagi nih Pak, dari mumpung topiknya perdaman, dari Jovan Jualialim mau tanya informasi tentang bahan paling sederhana untuk mengatasi ruangan yang bermasalah, baik itu perdam maupun akustik. Mungkin bahan perdam dulu Pak, Saya yang paling sederhana. Ya. <laughs> sederhana itu harganya murah ya. Kalau harganya murah maka kompensasinya adalah penghitungannya menjadi lebih mahal. Jadi artinya saya uh, harus effort meng-create me me hmm. formasinya menjadi lebih banyak gitu ya. Tapi kalau barangnya mahal misalnya beton 50 cm gitu kan mahal tuh. Iya. Yeah. Jadi kalau kita sudah cor 50 cm selesai sebenarnya soundproofing, tapi orang nggak akan mau kan karena terlalu mahal. Jadi kemudian harus dioptimisasi tergantung dari ke, uh, ketersediaan dana dan uh, apa namanya fungsi yang ingin dicapai. Tapi yang paling sederhana kalau menurut saya yang paling mudah dicari ya yang paling murah ya dengan gypsum. Tapi betul. sekali lagi ada effort lain yang harus dilakukan pada saat kita menggunakan uh, material yang harganya rendah ya jadi artinya chipsub-nya mungkin harus didobel kemudian koneksinya harus dihitung dengan benar harus siksak ya tidak uh, intinya kan uh, saya tidak boleh punya koneksi mekanik antara bagian luar dan bagian dalam dinding gitu kira-kira ya jadi kalau dinding sebuah rumah katakan atau ruang itu kan ada, ada ada dinding yang menyusun bagian dalam, ada dinding yang menyusun bagian luar. Nah, ya. selubung ya. Nah itu tidak boleh terkoneksi secara mekanik. Gitu. Ya. Kalau bisa dibuat vakum akan bagus, gitu ya. Jadi tidak ada energi mekanik yang merambat lewat dinding luar sampai ke dinding dalam. Jadi kalau ada suara dari luar masuk ke dalam itu kan suara itu either lewat yang bolong atau dia menggetarkan permukaan yang bisa bergetar sesuai dengan frekuensinya kemudian menjadi sumber bagi orang yang ada di dalam ya, ya. nah, jadi yang kalau dari yang ada di pasar menurut saya yang paling murah itu jipsu walaupun betul. effortnya lebih panjang ya kita harus cari konektor uh, yang yang bisa dipasang siksak jadi ini tadi saya lihat ada yang bertanya siksak ya Ya, itu dalam rangka itu ya jadi memutus hubungan mekanik antara luar dan dalam tapi itu baru satu aspek dari soundproofing ya tidak hanya jadi tidak hanya memutus mekanik kita juga harus melihat resonansnya bagaimana kita harus melihat energinya sebesar apa ya urusannya sama sama density dan dan massa nantinya Menjawab mudah-mudahan ya mungkin saya mau tambahin dikit pak ini yang saya diwanti-wanti sama mentor saya kebetulan saya belajar kan juga sama John Stolik ya. dari WSDG dia selalu bilang gini Ya, waktu saya belajar, uh, setiap hal dalam akustik itu frekuensi dependent. Ya. Jadi kalau ngomong perdaman materi misalkan gipsum, itu pasti ada target frekuensinya berapa gitu. Yeah. Jadi uh, misalkan gipsum tadi Pak Joko bilang bisa menahan betul, tapi mungkin itu ada limitasi di frekuensinya ya Pak ya. Yeah. Contohnya kalau gipsum low frekuensi sih yeah, 14 yeah. pasti. <laughs> Ya kalau ya, dalam bahasa saya tadi juga effortnya, gitu. effort-nya menjadi lebih besar ya bisa saja saya fungsikan chipsum okay, ya. untuk uh, apa broadband ya tapi hmm. tentu saja chipsumnya hmm. harus punya density tertentu di lapis barangkali 10 lapis hmm. koneksinya dengan karet yang bagus yeah. gitu kira-kira jadi memang jadinya mahal juga. Iya <laughs> yeah. betul. Soalnya Tapi banyak cara, orang kadang-kadang gini, pengen beli satu material bisa buat semua frekuensi, <kuh> pengen ya, beli ya. material redam bisa ngeredam. Ya kadang-kadang ya, materialnya butuh beberapa lapis yang berbeda-beda untuk target. Begitupun aku sih treatment, betul. pengen beli satu jenis bisa buat semua masalah gitu. Kan nggak mungkin ya. gitu, karena satu panel mungkin contoh seperti ini, ini formulanya untuk sekian frekuensi, yang frekuensi lain kita butuh panel yang berbeda gitu. Jadi ya, ini kira -kira -kira gak ada ya. shortcut sih. Ini, jadi... Sekali lagi, harus diingat sumber itu: fungsi level, energi, lotness, yeah. fungsi frekuensi, dan yes. time dependent. Time dependent, ya. tiga ini harus diperhitungkan, memang ya, yeah. nah, setiap artinya, setiap material yang di sini untuk absorpsi, difraksi, refleksi, dia pasti fungsi frekuensi. Yes itu itu sudah jamak kalau kalau ininya yang dikendalikan fungsi frekuensi di sini harus fungsi frekuensi karena yang didengar juga fungsi frekuensi jadi semua yang ditulis ini fungsi frekuensi ini ya itu moga-moga bisa menjawab banyak pertanyaan yang berada karena ini mungkin nggak <tuh> semua bisa kejawab nih lanjut ya uh, oke okay. bagaimana atau standar perlakuan untuk kategori ruangan yang berbeda dari Dadan Ardriansyah. Mungkin treatment untuk masjid berbeda dengan studio atau gimana itu gimana Pak? Iya, oke, okay. saya harus share lagi ke PPT. Ya. Maaf pula balik ini ya. Gak apa-apa. Saya kembalikan ke sini aja nih. Eh, kok mau jalan? Nah, ini. Udah. Jelaskan dari sini saja, Mas. Adrian ya, dari Mas Adrian ya, Mas, mas Dadan. Mas dan. Oke, okay, sorry. Nah, jadi kalau kita berbicara fungsi itu kan kita bicara fokus sebenarnya. Contoh misalnya ya. Jadi kalau saya mendesain sebuah masjid, itu fokusnya jelas bahwa orang yang berbicara itu ada di mihrab yang letaknya tidak berubah. Nah, ditambah lagi satu-satunya ruang yang memberikan syarat untuk fokus spesifik itu adalah masjid karena dia harus menghadap kiblat. Tidak ada masjid yang mihrabnya ada di utara enggak ada kecuali jadi arahnya tuh kiblat gitu ada di utara sih cuman kalau di Indonesia semuanya di barat gitulah kira-kira ya hmm. tapi itu hanya satu-satunya bangunan yang yang fokusnya itu jelas ya tidak boleh gagal ya kalau itu gagal gagal lah apa namanya desainnya tapi kalau kita mendesain sebuah ruang konser untuk musik ya stage-nya tertentu kan di depan ya jadi harus harus uh, fokusnya harus jelas juga. Fokus Kalau ya, yang ya. mendengar dan simak ini tidak 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 ada hubungannya sama afrik, uh, fungsi kecuali dari sisi clarity-nya ya untuk menyimak dia mendengar musik ya harus terdengar sebagai musik speech sebagai speech. Jadi fungsi ruang kelas, ruang ya. hospital, uh, ruang restoran, ruang konser, masjid, gereja masing-masing punya fokus, punya fungsi yang berbeda dan tentu saja akan menghasilkan harus punya karakter yang unik jadi jangan sampai saya masuk ke masjid eh, istiqlal itu sama dengan saya masuk ke masjid eh, apa ya masjid raya bandung misalnya karena beda pasti arsiteknya pengennya beda tetapi tetap harus di, di tiga ini tadi harus dipenuhi nah itu yang menjadi menarik untuk seorang desainer ya nah, jadi semua desain akustik itu tergantung dari fungsinya jadi tidak bisa di, dicampur adukkan ya jadi kalau ada sebuah seorang desainer mendesain sebuah ruangan bagus untuk ruang musik jangan di, jangan diminta dia membawa desain yang sama persis ke ruang untuk kelas gitu kira-kira karena betul. kebutuhannya berbeda betul siap thank you pak lanjut dari Mas Arif Dijun uh, Pak mau tanya pertanyaan awam nih. Tingkat kerapatan material absorber yang paling oke yang tidak mematikan signal suara terlampau berlebihan supaya clarity-nya masih bagus apa ya? Karena di luaran banyak bilang busa telur. Nah ini saya banyak jawab pertanyaan kayak gini di YouTube channel kami nih, Sinergi Akustik. Kalau mau ya, bisa banyak dengar juga nanti. Tapi Pak Joko ya. silahkan jawab Pak. Baik. Jadi pada dasarnya... Uh... Material itu punya karakter mengambil energi yang berbeda-beda di setiap frekuensi, ya. Tergantung kita mau ambil energi yang mana yang dikurangi. Jadi, misalnya suara saya ini, ya, suara saya ini low-nya e, banyak gitu, ya. Kalau saya masuk ke dalam sebuah ruangan, kemudian di dalam ruangan itu dipasang banyak resonator di frekuensi rendah, maka... Kalau saya berbicara di ruangan itu tanpa sistem tata suara yang pas, itu suara saya akan berubah karena low-nya akan hilang. Jadi karakter saya hilang. Yes. Ya? Nah, saya ini bisa 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 diubah menjadi menjadi suara musik eh, viola, biola bisa diubah menjadi piano. Jadi masing-masing dari sumber itu kan punya karakter ya. Piano misalnya dia harus dari very low sampai very high gitu. Jadi lebar. Sehingga untuk mengendalikan kalau itu dirasa suaranya terlalu keras semuanya ya saya pasang yang paling mudah adalah uh, material uh, berpori seperti eh uh, rock wool atau foam tetapi yang density-nya besar karena saya perlu low-nya juga besar. Kalau density-nya rendah biasanya dia hanya bekerja di uh, frekuensi tinggi. tinggi dan menengah tinggi saja yang diambil energinya. Jadi memang harus dilihat apa yang di, di, di apa namanya di uh, ingin dikendalikan dari sumbernya jadi ya. kalau ditanya material apa yang bagus sebenarnya setiap material itu punya nilai absorpsi hanya apakah dia cocok diterapkan di dalam ruangan saya atau tidak tergantung dari tadi sumber suara atau interaksi antara sumber suara dengan ruangan yang 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 ingin saya kendalikan ya kalau problemnya di frekuensi tinggi dan menengah tinggi mungkin dengan foam atau absorber yang 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 lunak yang apa densitasnya rendah cukup tapi begitu kita berhadapan dengan low frekuensi mungkin menjadi tidak cukup jadi harus dikombinasi dengan resonator dikombinasi dengan bad panel seperti di belakang dan seterusnya yang diinginkan oleh 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 manusia itu kan sebenarnya ini share lagi nih sorry ya balik lagi buka tutup bisa. Kan ini nih. Ya, telinga manusia itu kan karakternya begini. Kelihatan ya? Ya. Ya. Jadi dia untuk mencapai katakanlah saya pakai yang 80 ya. Untuk mencapai kekerasan dengan skill 80 di frekuensi di bawah 100, saya perlu berapa ini? 90 desibel gitu kira-kira ya. Ya, sorry. 80 ini ya. Berarti di frekuensi sekitar 100, level yang diperlukan untuk mencapai kekerasan 80 ini, itu saya perlu sekitar 90 dB, baru kerasa. Tapi pada saat yang sama, di frekuensi 4 kilo, saya hanya perlu 70 dB. Ya? Nah, jadi telinga manusia harus di, dilayani dengan memperhatikan karakter pendengaran ini. <tuh> Kalau ada suara yang flat <tuh> di frekuensi 120 dB, artinya telinga kita pada frekuensi 4 kilo akan dilayani terlalu besar, jadi akan sakit di telinga. Ya, jadi harus dikurangi kan pada saat itu. Nah, pada saat itu kita perlu absorber yang bisa mengurangi sebesar misalnya 20 dB. Jadi cari absorpsi yang yang punya sifat mengurangi di area ini, ya. tapi kalau uh, ternyata sumber suaranya itu kebalikan dari ini, berarti saya harus meningkatkan ya, mungkin ditambah subwoofer dan sebagainya. Itu itu uh, uh, clue-nya saja. Jadi, ya. kita harus perhatikan telinganya, manusia seperti apa. Tentu saja, ini adalah karakter telinga bayi ya, hmm. pada saat lahir. <laughs> kalau orang seusia saya sudah di atas 50 mungkin ininya udah terlalu tinggi ya. Ya, ya. Jadi, saya perlu tambahan. Jadi desainer juga harus memperhatikan itu. Kalau dia menggunakan telinga, dia usianya masih 20-30 tahun, maka sensitivitas di telinga tingginya masih bagus. Yes. Tapi kalau kliennya itu 60 tahun, hmm. Anda mau hmm. bilang bagus di situ, dia akan bilang nggak bagus. Yeah. Jadi Dan harus anak muda harus juga yang sering begum juga kupingnya juga banyak yang lebih rusak. Ya, kan. itu karena ada 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 hormon lain yang yang menutupi. <laughs> <laughs> ya saya pernah mengukur Di salah satu diskotik di kota Bandung Sometime ago Long time ago lah ya Saya masih baru lulus Level di dalam itu 120. 140 Low nya ya. Ya, Tapi ya yang di dalam goyang-goyang aja ya. Saya tapi, lupa Pak 140 jadi, dB itu butuh berapa waktu Sampai ear damage ya Ya jadi kalau 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 saya nonton konser musik saya berada tepat di depan subwoofer yang levelnya 140. Maka pada saat itu usia saya berkurang sekitar 10 eh bertambah 10 tahun keluar dari tempat itu. Jadi Anda masuk di usianya 30, keluar dari situ usianya 40 kalau nonton 2 jam gitu ya. kupingnya lebih tumpul langsung 10 tahun. Jadi langsung keluar pada saat keluar ya, tapi nanti akan akan menyesuaikan lagi gitu ya. Sebenarnya, ada yang lebih kompeten menjelaskan ini di, di peserta, gitu. Tapi yeah. <laughs> tampaknya beliaunya memperhatikan aja. <laughs> yeah. Oke, okay. itu kira-kira lanjut pertanyaan lagi, Pak. Ini saya biar buka aja ya, yes. supaya apa namanya, kalau ada pertanyaan lagi, baik. Uh, selanjutnya, ini pertanyaan tentang gema atau dengung dari Dravendi dan dari Pamela Chandra. Saya gabungin ya, karena mirip. Pertanyaan ini gini, Pak: Apakah ketinggian ruangan berpengaruh terhadap dengung atau gema suara? Lalu yang kedua bagaimana mentreatment gemak tersebut kalau ruangannya sudah jadi? Ya, saya jawab ya. Ya silakan Pak. Ini jadi kalau ini diibaratkan tinggi ya, ini dinding ini yang kanan ini tinggi aja atau ya ini tinggi lah anggap ini karena ini potongan ya, jadi eh, sorry denah ya, jadi artinya si biru ini Posisinya di sumbu waktu ini kan ada di sini nih. Ya. Jadi dia uh, fungsi jarak ya, fungsi jarak dan kecepatan. Jadi suara itu merambat karena gelombang mekanik, dia merambat dengan kecepatan tertentu. Jadi artinya saya bisa konversi dia menjadi jarak. Jadi jarak antara merah dan biru ini itu harus dijaga supaya tidak lebih dari angka tertentu. Nah, Penelitian yes. menunjukkan. Selisihnya itu tidak boleh lebih dari 35 milisecond atau dalam atau kadang orang menggunakan 40 ya kalau yes. di diubah menjadi jarak itu kurang lebih 17 meter lah kasar ya yeah. <kuh> untuk uh, setiap frekuensi ya jadi uh, saya harus menjaga supaya biru ini datangnya ke telinga saya tidak terlalu lama dibanding merah kalau lebih dari 40 misalnya katakanlah 100 mm gitu milisecond gitu ya maka bisa jadi saya mendengarnya Tidak. suara merahnya adalah A terdengar di telinga saya menjadi AA gitu. Ya. Nah, itu kalau bertumpuk-tumpuk kan salah. Jadi artinya tinggi pasti berpengaruh. Ya nah, sehingga kalau dia tinggi, maka saya harus kendalikan pantulannya untuk biru ini Nyampe ke telinga orang yang mendengar itu, energinya secukupnya saja yes. dan jatuhnya tidak terlalu jauh dari ini. Saya bisa pasang reflektor gantung, yes. bisa pasang absorber gantung, bisa saya absorb penuh tergantung dari kebutuhannya. Gitu ya, kalau ruangannya nanti pakai loudspeaker, tentu saja cara treatmentnya yang paling mudah ya, pakai absorber saja paling murah yeah. gitu kan? So. Seperti di bioskop itu kan, absorber aja, tidak ada bioskop yang memasang. Dinding seperti yang di belakang Sam itu ya. terlalu mahal, gitu kan? <laughs> betul, betul. Iya, jadi kalau saya simpulkan, jadi, satu mungkin, lagi apa tadi ya? Uh, gimana Dua treatment tanya? untuk itu? Eh, tinggi, tinggi bikin oh, gemar ya, enggak? ya? Treatment yang paling apa? mudah ya, dengan absorber bisa dengan akustik gantung. Intinya adalah yang kuning ini harus dikurangi secukupnya, gitu ya. ya. Ini tidak boleh nggak ada ya, kalau ini nggak ada. Apalagi birunya nggak ada, ya kita seperti ada di lapangan terbuka, nggak yes. ada yang dipantulkan. Ya. Kita tidak berasa ada di ruangan. Jadi ini justru menjadi peluang bagaimana mendesain yang merah dan biru ini menjadi sesuatu yang unik untuk ruangan saya. Ya. Betul. Karena eh, pada dasarnya kalau tiga tadi sudah terpenuhi, maka tidak ada ruangan yang buruk sebenarnya. Betul. Hanya ruangan yang karakternya tertentu. Ya, ya itu sangat subjektif jadi bisa jadi ada orang lain datang wah oh, suaranya nggak enak nih uh, terus kitanya yang punya manggil manggil apa namanya akustik desainer diubah nanti yeah. yang datang tadi bilang enak tapi orang lain datang lagi nggak enak <laughs> yeah, <laughs> ubah betul. lagi habis nggak, nggak ada nggak ada ujungnya ya yeah. yeah. betul oke okay. okay, mungkin kalau saya simpulkan sebenarnya kita bukan sebagai konsultan bukannya mematikan gemak tapi kita menjinakkan ya, gema mengendalikan ya, ya. mengendalikan jadi, gema ya, karena jadi gema kita, itu kadang-kadang friend our friend. Ya, jadi kita, ini kan sebenarnya ini hanya saya gambarkan satu telinga ya. ya. Jadi ini kan datangnya di dua telinga ya. ya. Jadi possibility untuk berkreasi itu banyak. Betul. Jadi kalau saya ubah ininya beda aja udah terdengar ya. terdengarnya berbeda. Jadi Betul. disitulah indahnya beauty-nya desain akustik karena di situ uh, Acoustic design itu tidak hanya teknologi tapi juga art ya. Jadi, ya betul. Uh, dan alat bantunya sekarang sudah banyak ya. Hmm. Kalau dulu nggak kebayang saya. Betul. Ya, dulu paling mudah dengan absorber, absorber. atau dengan resonator. Ya, ya. <tuh> Bayangin aja kalau masjid atau gereja katedral gitu gemanya kita matiin, Pak. Itu udah ya, ya. nggak cocok Satu sekali gitu kan. di lapangan. Iya. <tuh> <tuh> Ya, okay. bahasa sederhananya ya, balance lah. Balance, ya. mencari yang sesuai dan menjinakkan ya, supaya nggak F, mengganggu ya. FDSR itu tadi aja. FDSR, FDSR ya. Itu kuncinya. Siap. Oke, okay, ada pertanyaan bagus Pak. Uh, dari Mas Haris Haminudin nih. Ukuran apa yang bisa dipakai untuk menentukan gaung atau warna kuning tadi yang ideal levelnya? dengan hanya memakai telingakah atau harus pakai gimana gitu. Jadi seberapa yeah. level ideal gitu. Oke. Okay. Eh uh, jadi intinya adalah yang kita ingin sampaikan itu adalah yang merah ya. Ini harus dijaga. Yes. Dia harus dominan direction. Nah direction. Tetapi jangan sampai bedanya terlalu jauh. Jadi kalau beda ininya misalnya rendah, birunya rendah, kuningnya rendah misalnya di garis ini misalnya. Maka dia menjadi terlalu dominan, sehingga tidak ada kesan ruang apapun di, di tempat itu. Nah, itu juga enggak bagus gitu ya, karena eh, yang nomor eh, apa namanya dua dan tiga tadi itu ditentukan oleh kombinasi antara merah, biru, dan kuning. Ini jadi ada harga-harga tertentu yang disukai orang secara statistik ya. Jadi contohnya, misalnya kalau kita bicara untuk musik clarity yang di, di, disukai itu adalah kalau rasio antara eh, apa namanya merah dan biru plus beberapa kuning itu eh, eh, sorry merah dan biru dengan yang keseluruhan benar, benar saya nggak salah keseluruhan atau yang kuning lah ya jadi dominannya yang kuning itu antara minus 2 sampai 6 desibel gitu ya kira-kira. Jadi artinya tidak 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 uh, tidak sama persis atau tidak nol gitu ya. Jadi ada ada sesuatu yang 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 diperlukan ya. Jadi ada ada standar tapi tentu saja standar itu sangat subjektif sifatnya. Kita tidak bisa mentah-mentah mengambil apa yang di digunakan oleh orang-orang di Eropa sana karena mereka terbiasa mendengar musik yang berbeda dengan kita ya. Jadi harus hati-hati memang. Nah, tapi kalau saya melihatnya itu sebagai peluang untuk mengcreate men sesuatu yang beraneka ragam berdasarkan hanya kombinasi antara merah, biru, dan kuning ini, tentu saja harus dilihat dengan telinga kiri dan telinga kanan gitu ya. Karena dengan telinga kiri dan telinga kanan yang berbeda, kita akan dapat uh, sensasi yang berbeda pula Betul. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada patokan lebih ke preference dan idealisme masing-masing. Ada, kayak. ada standar sebenarnya, tapi apa namanya? Standarnya itu range juga. Jadi range. misalnya untuk intelligibility speech itu range-nya adalah yang penting dia di atas 50 persen tapi nanti 50% ke 60% itu disebut fair 60 ke 70 disebut good yeah. 70 ke 80 ke 90 disebut excellent gitu ya kira-kira. Jadi ada ada level psikologik yang yang dibangun. Kalau saya ingin desainnya sesimpel mungkin ya cukup dengan dengan mencapai fair saja. Sama yeah. dengan kita beli mobil lah ya. Mobil mobil itu kan tergantung dari dari level apa, fungsi apa yang ingin kita capai kenyamanannya saya barangkali buat saya misalnya mobil eh, apa namanya? Kijang kotak dulu cukup gitu ya. Tidak perlu saya beli BMW seri 7 gitu kalau kebetulan kebutuhan saya hanya ingin nyetir 10 menit dari rumah ke kantor, tidak kehujanan, tidak kepanasan gitu aja. Kan beda urusannya. Ya. Oke, uh, lanjut pertanyaan sebentar. Ini sama sih mungkin nama tadi tentang Gema juga nih dari dari Wegik ya. Ijen bertanya, apakah ada tip khusus untuk mengetahui kondisi akustik yang parah atau nilai kuning tersebut sebelum dibutuhkan apakah perlu ya. dibantu oleh akustik engineer? Oke. Seperti tadi saya sampaikan, jadi manusia itu dibekali telinga, dibekali tangan ini. Kenapa tangannya ini bentuknya begini gitu ya. Ini supaya bisa megang dengan baik ya. Tapi pada saat yang sama dia ada fungsi dengan telinga. Jadi kalau saya tepuk tangan, itu ada 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 info yang dikembalikan ke telinga. Jadi cara paling sederhana untuk mengecek ruangan saya itu bermasalah atau tidak, maka tepuklah tangan di ruangan itu. Jadi kalau ada seorang akustik engineer, dia dia apa? Eh, apa fungsinya itu. Eh, Profesinya itu akustik designer, biasanya kalau datang ke suatu tempat yang dia lakukan adalah tepuk tangan, gitu. Yes. Ya. Karena dari situ dia bisa deteksi awal ada masalah atau tidak ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kalau saya tadi sudah sampaikan hasilnya. Ini ya ada yang tepuk tangan nggak ya? Ini. Jadi kalau pendek kalau tepuk tangannya terdengarnya begini, eh? Okay. Salah satu ini, oh, satu bukan, saya nggak punya yang tepuk tangan. Ya, Jadi harusnya ada tepuk tangan, Jadi hmm. saya tidak tidak masukkan di slide ini. Jadi, kalau tepuk tangan, kemudian eh, apa namanya, eh, ternyata langsung hilang tepuk tangan saya. Maka, <koh> apa namanya, ruangan itu umumnya eh, pantulan yang kuningnya tidak banyak, tapi kalau... Yeah. Tepuk tangan terdengar dong, gitu panjang itu kuningnya banyak, yeah. tapi kalau terdengarnya tepuk tangan plak, terus kemudian ada plak, 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 plak. Nah, itu tadi yeah. masalahnya ada di ini, mana ya? Nah, ini. jadi gambar ini itu ada fungsi ke atas energi, ada fungsi waktu, begitu ya. Yeah. Jadi, kalau saya tepuk tangan plak langsung hilang artinya kuningnya pasti kecil. Jadi dia langsung hilang, Sud, gitu. Langsung turun ya. Nah, langsung hilang, langsung habis. kalau tung gitu berarti mantul pantulannya banyak. Jadi permukaan kerasnya di dalam ruangan itu banyak. Tapi ya. kalau terdengarnya menjadi tang 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 enggak nggak habis-habis, nggak berarti ada permukaan yang sama keras sejajar memantulkan bolak-balik gitu ya. Ya. Jadi itu Solusinya tentu saja berbeda, ya. Jadi eh, apa namanya kalau kalau yang tang 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 itu menjadi lebih sulit dibandingkan dengan yang tang. Gitu. Ya. ya, betul. Kalau, kalau dari saya mungkin tambahannya ini pak, tergantung kita aplikasi di ruangan itu apa. Contoh kalau kita ya. bicara satu orang, mungkin kita nggak butuh treatment boleh kompromi lah, karena sumber direct soundnya cuma ya. satu. Tapi kalau kita ya. live band gitu, apalagi band yang metal ya. yang cepet. Kayaknya itu butuh treatment yang lebih gitu pak ya. Ya tergantung ya. aplikasi. Dan tadi kan pertanyaannya lebih ke bagaimana mendeteksi awal. Kan, ya? Deteksi awal betul. Ya, tentu saja setelah itu perlu pengukuran yang lebih detail. Ya. Oke okay. pertanyaan berikutnya pak, bagaimana mengenai eh, bagaimana mengetahui treatment yang baik apakah dipantulkan, diabsorb, apa disebarkan gitu. Uh, tergantung kebutuhan. <laughs> yang, <laughs> kalau ya. saya uh, uh, kalau misalnya ruangannya itu tidak menggunakan sistem tata suara gitu ya, misalnya ruang kelas yang hanya untuk 30-40 orang gitu ya, misalnya ya, maka saya lebih cenderung menggunakan diffuser. Jadi pantulannya saya ratakan ke segala arah. Ya. Tapi kalau saya ingin menggunakan sistem tata suara untuk sebuah ruangan yang besar, saya lebih cenderung menggunakan absorber karena itu paling murah gitu kan. Itu paling sederhana murah, tapi memang harus hati-hati. Jadi kalau saya mengambil semua pantulan pada pita frekuensi yang lebar atau high Medium high begitu ya. Nanti implikasinya kepada tuning saat memasang sistem tata suara ya. Jadi ekualisasinya harus disesuaikan dengan respon ruang gitu kira-kira. Ya. Supaya tadi karakter telinga manusianya tetap terjaga diperoleh di setiap titik dimanapun dia berada. Gitu. Ya betul. Nah, mendesain untuk anak muda tentu saja berbeda mendesain untuk orang tua ya. Nah, yang repot itu kalau di, seperti di masjid, yang sholat dari anak umur 10 tahun sampai 75-80 tahun. Nah, itu memang tidak tidak mudah. Itu komplainnya pasti banyak. Jadi yang satu minta hainya ditambah, yang satu minta hainya dikurangi. Nanti kalau ngomongnya ke TKM-nya, uh, imam masjidnya, imam masjidnya bingung tuh dapat masukannya beda-beda. gitu Tapi yeah. kalau, uh, jadi harus, harus memang harus banyak di... Uh, jadi menurut saya gini maksud saya jadi seorang akustik designer atau akustik consultant itu tugasnya bukan membuat user atau kliennya itu tambah bodoh gitu kira-kira jadi seorang akustik consultant atau akustik designer yang baik itu adalah mereka yang bisa membuat kliennya itu lebih pandai gitu kira-kira ya, ya itu 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 prinsipnya ya jadi ya. jangan sampai di gitu ya betul pak istilahnya di jadi misalnya gini saya pernah datang ke sebuah ruangan gitu ya <coughs> fungsinya hanya untuk speech saja tapi di sana dipasang feedback destroyer kompresor yang super super jadi itu artinya yang jualan sound systemnya memanfaatkan aji mumpung <tuh>. kebutuhan <tuh> gitu ya <tuh. <tuh> 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 yang tidak perlu dipasang nah itu menurut saya tidak baik ya jadi artinya seorang konsultan itu harusnya membuat Kliennya lebih pandai, sama seperti dosen ya. seperti saya. Jadi, saya akan senang kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa saya dulu itu sekarang jadi seseorang yang lebih hebat dari saya. Itu artinya, apa namanya, yang saya kerjakan itu berarti benar, gitu kan? Ya, betul, itu ya, Sam ya, siap. Uh, tinggal dua pertanyaan tentang gemat terakhir nih. Nanti setelah itu ada pertanyaan tentang perdamaian. Uh, kalau kita mendesain gedung pertemuan, kan, pembicara orangnya ada yang beda-beda nih, ada yang suara low high dan sebagainya. Bagaimana kita menentukan ya. frekuensi mana yang ingin dikurangi? Uh, Oke, okay. jadi kalau ruangannya kecil, tidak pakai sistem tata suara. Yang paling mudah adalah respon ruangannya harus dibuat seperti respon telinga manusia tadi, ya, bukan flat ya, tapi sensitivitasnya disesuaikan. Jadi artinya saya harus memilih eh, apa namanya, bahan-bahan eh, kombinasi antara penyerap, eh, pemantul, dan eh, pendifusi. Itu yang ya. secukupnya. Ya. Tapi kalau ruangannya besar, maka tentunya dia harus pakai sistem tata suara. Itu kan? Kalau untuk speech ya, tidak mungkin mahasiswanya 500 atau seribu, dosennya disuruh ngomong tanpa sound system. Nanti ngomong dua jam pingsan dia karena harus terangkan. Kan gitu. Jadi harus ditambah sistem tata suara. Nah pada saat itu berarti sistem tata suara menjadi tools yang 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 important gitu ya. Karena dia harus melakukan tuning sesuai dengan orang yang berbicara. Jadi harus harus diatur oleh oleh operatornya. Kalau orangnya berubah, maka dia harus berubah. Nah, sehingga ruangannya yang paling aman adalah dibuat netral. Makanya untuk ruang ruang speech itu umumnya yang dikendalikan itu adalah waktu dengung, tidak boleh lebih dari satu detik. Ya, sederhana ya. Jadi waktu dengungnya kalau bisa di bawah satu detik supaya Suara itu langsung hilang. Kalau perlu yang panjang, pakai sistem tata suara, tinggal ditambah reverb sedikit. Gitu. Jadi lebih hangat, kalau orang yang 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 uh, apa uh, suaranya rada cempreng jadi lebih 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 uh, berwibawa gitu bisa juga diubah tapi jangan terlalu banyak karena nanti kalau suara saya diubah jadi seperti suaranya Sam jadi beda karena orang akan bingung ini Pak Joko bukan ya yang ngomong betul. ini lipsing atau enggak ya kan gitu kira-kira betul merubah merubah karakter jadi ya, enggak boleh tadi kuncinya adalah ruangan itu tidak boleh mendegradasi kualitas dari sumber, ya. Jadi kalau sumbernya seperti itu, bagusnya dia diciptakan dengan suara seperti itu, ya B8 gitu ya. Jadi Oke, harus siap. harus seperti itu. Pak Joko lanjut dari Mas Rama Nazar, ketika diminta untuk menteri ruangan, langkah apa yang dilakukan teknis dan non teknis sebagai konsultan ketika mengecek ruangan tersebut sampai ambil ngambil keputusan? Ya, jadi kalau ini ini panjang tapi singkatnya begini. Jadi prinsipnya adalah kalau kita kalau saya ditanya sebagai pribadi, saya akan menggunakan pendekatan yang ini pasti akan dijalankan oleh konsultan akustik nih. Pendekatan yang membuat klien saya membayar seminimal mungkin. Yes, itu prinsip saya. Betul. Jadi jadi ini kalau ruangannya udah jadi ya. Jadi kalau ruangannya udah jadi, maka kalau ada orang yang orang tersebut datang ke saya, yang akan saya lakukan pertama adalah saya melakukan pengukuran supaya saya tahu problem ruangan itu apa. Nah, sehingga dengan dengan mengetahui karakter yang ruangan itu saya bisa memberikan masukan yang membuat si klien itu hanya mengeluarkan budget yang tidak terlalu banyak sebisa mungkin gitu ya. Tapi kadang-kadang memang tidak bisa, kadang-kadang memang harus dibongkar gitu. Ya. Kalau kalau solusinya harus dibongkar, maka saya harus menyampaikan dengan dengan baik kepada kepada klien saya bahwa tidak ada solusi lain selain dibongkar. Nah, nah sekarang masalahnya tinggal bagaimana cara pendekatannya ya. Karena kalau kita berbicara effort kan, kalau saya menggunakan pengukuran itu effort, jadi pasti kalau dari sisi bisnis akan dikonversi ke biaya ya. Jadi ada pengukuran, ada biaya, nanti ada prediksi dengan tadi model yang simulasi effort lagi biaya lagi kan gitu kan kira-kira jadi memang harus harus melihat lihat kliennya juga ya jadi kalau kliennya misalnya tidak mau ya kita punya pilihan juga kita tidak tidak bersedia untuk melakukan atau kita melakukan tetapi dengan menjelaskan apa kebutuhan yang real yang ada gitu. Jadi, harus, harus dilibatkan kliennya, yes. tidak boleh dengan hanya satu padat kita saja, karena yeah. uh, bisa, bisa runyam nanti. <laughs> baik yeah. menurut kita, belum tentu baik menurut dia. <laughs> betul, betul. Iya. Betul. Yeah. Kalau saya ditanya juga tadi, Pak Kevin, kalau saya, tahapan kami biasa pertama survei di lapangan, lalu yang kedua yeah. kami analisa atau pengukuran awal, lalu yang ketiga kami melakukan simulasi dan prediksi dengan software. Lalu yang keempat kami melakukan desain setelah simulasi. Lalu setelah desain baru kita melakukan build pengerjaan dan terakhir kita pengukuran ulang untuk disesuaikan dengan simulasi tadi. Kurang lebih itulah kalau dari kami. Nah, lanjutkan Pak, eh, kita langsung pertanyaan ke Perdaman. Material apa yang paling umum di Indonesia untuk mencegah transmisi low frekuensi antar ruangan? Silakan Pak Joko. Untuk ini ya apa soundproofing ini ya soundproofing udah pindah di yang lagi pa yang paling umum low kombinasi ya. antara low frequency ini ya kombinasi antara struktur dengan massa dan densitas yang tinggi dengan resonator yes nah itu aplikasinya bisa bermacam-macam gitu ya tergantung dari dari uh, budget tergantung dari ruangannya Apakah memungkinkan untuk dipasang ketebalan tertentu atau tidak? Jadi misalnya saya saya diminta membangun uh, memperbaiki performance dari sebuah ruangan yang ternyata uh, load dari dindingnya itu sudah tidak mungkin ditambahi masa yang yang lebih besar gitu kan? Kan tidak mungkin saya menyarankan dengan bahan yang berat gitu ya. Jadi harus dicari masa yang ringan yang secara mekanik tidak ada konektivitas di frekuensi itu ya, uh, tidak ada lendutan tidak ada resonansi yang yang muncul jadi prinsipnya dikembalikan ke fisisnya sebenarnya tapi tetap harus memperhatikan eh, apa namanya sebagai seorang engineer jadi konsultan itu kan juga engineer sebenarnya Betul. karena dia harus memperhatikan aspek yang lain jadi jangan sampai misalnya demi mencapai di dalam ruangan tercapai tapi dia melupakan aspek eh, civilnya misalnya jadi load dari dari dinding itu tidak ter, tidak mungkin ditambah lagi ya jangan dipaksa untuk ditambah nanti dindingnya roboh itu jadi disaster kalau menurut undang-undang sekarang dia bisa dituntut secara pidana sebenarnya hmm. jadi mungkin perlu hati-hati juga para para ini mengingatkan saja konsultan terutama yang seringkali terjadi itu adalah di ceiling hmm. atau di atap roof ya jadi roof itu desainnya itu sudah ada load tertentu ya jadi jangan sampai kemudian kita tidak memperhatikan itu pada saat mengintroduce sebuah desain untuk sisi akustik. Jadi tetap harus dilihat dari dari aspek-aspek arsitekturalnya harus dilihat, harus di dilihat dari aspek estetik, harus dilihat dari aspek termal juga gitu. Jadi apakah material yang saya pasang itu nanti berpengaruh pada kondisi termal atau bau atau tidak begitu ya. Jadi misalnya Glass wool itu cenderung kalau diekspos itu akan akan alergen gitu ya bagi beberapa orang akan bersin bersin, akan pusing karena baunya tidak tidak nyaman. Jadi memang tidak mudah menjadi konsultan akustik. Jadi harus harus memperhatikan aspek-aspek lain ya. Jadi memang sebuah desain eh, bangunan itu sifatnya integrated ya, multidisiplin. Makanya di tempat kami S2 fisika bangunan itu eh, apa konsepnya itu adalah uh, smart integrated building uh, technology study gitu kira-kira. Jadi orang yang S2 di kami itu tidak hanya harus tahu akustik tapi harus tahu juga aspek thermal dan lighting sekaligus. Yes. Perkara perkara nanti dia lebih fokus ke akustiknya fine enggak apa-apa tapi dia secara basic dia harus paham tiga aspek uh, apa namanya? yang uh, uh, sense dari dari manusia ya yes. jadi karena saling berpengaruh satu sama lain itu. Oke. Okay. lanjut lagi dengan pertanyaan peredaman, Pak. Berapakah besar eksternal noise yang masih bisa diterima sesuai standar ruangan tertentu supaya akustik ruangan tersebut masih termasuk baik? Ya, ini tadi sudah saya sampaikan rasanya. Ini contoh aja ya. Jadi misalnya untuk rumah nah itu. ini challengeable ya. Kalau menurut saya 55 ini terlalu rendah untuk Indonesia, yes. ya. Jadi kalau dari pengalaman di lapangan sebenarnya 60 betul. 65, 65 masih oke okay, ya. Ya, 60 65 masih oke. Okay. Tapi kalau orang asli Eropa, Australia memang harus 65 gitu ya. Jadi Anda harus lihat kliennya siapa. Kalau untuk apalagi misalnya ya rumah sakit ya ini memang oke okay segini. Saya malah lebih cenderung dia harus 45 atau 50 tuh yes. ya. Tapi ingat tidak semua orang suka sunyi gitu ya. Hmm. Jadi harus hati-hati juga mendesain rumah untuk orang tua atau hmm. orang yang takut pada sesuatu yeah. yang spooky gitu ya. Fobia yeah. spooky. Nah, jadi kalau anda desainkan ruangannya terlalu quiet, itu bisa stres dia. <laughs> jadi alih-alih kita yeah. membuat nyaman, malah tidak nyaman. Terutama ini rumah sakit ya. Jadi yeah. ruang VIP itu rumah sakit itu kalau dibuat terlalu sepi, itu akan membuat takut yang dirawat, maka dia pada saat dirawat jadi lama tidak sembuh-sembuh karena jadi ketakutan terus gitu. Yeah. Nah itu, itu yang yang seringkali terlupakan. Jadi standar memang ada. Saya setuju harus diacu, tapi harus dilihat juga kondisi, uh, ya. kondisi dari 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 masing-masing ruang. Ya ini ini adalah uh, yang yang digunakan. Di ini rasanya sudah diupdate juga sekarang. Saya masih menggunakan slide yang agak lama. Yeah. Jadi sudah di upgrade ada SNI-nya rasanya di dari Kemen LH dan Kemenaker ya. Jadi kalau bedanya adalah kalau dari yang Menteri Lingkungan Hidup itu urusannya sama comfort, kenyamanan. Tapi kalau aturan yang Kemenaker itu urusannya sama safety ya. Jadi kalau ada level yang 90 tadi misalnya atau 100 itu hanya boleh didengar sekian waktu gitu kan ada fungsi waktu ya. Jadi 90 ya. dB kalau didengar 8 jam terus-menerus maka dia akan me me menyebabkan ketulian sementara ya itu ya, harus di-hearing nah, loss. tapi uh, terkait dengan noise tadi yang penting adalah kalau noise uh, noise levelnya itu misalnya 60 berarti saya harus create uh, apa namanya sinyal saya itu 15 desibel di atas hmm. itu ya supaya uh, apa namanya informasi yang FDS tadi itu tersampaikan dengan baik. Oke, okay. gitu. Siapa ini? Pertanyaan terakhir mungkin, Pak, uh, tentang speaker. Nah, ini karena udah merel ini. Apakah dispersi coverage sebuah speaker membantu dalam mengoptimalkan treatment dari akustik? Oke, okay. membantu ya. Pertanyaannya ya. Oke, okay. jadi kembali ini tadi uh, ke slide pertama ya. Ini seperti kalau diskusi ini. Seperti diskusi antara mana yang lebih dulu, ayam atau telur. Nah gitu kan. Kira-kira ayam atau telur. Yeah. Orang lebih lebih bilang yang duluan itu telur. Tapi kalau telur, yang meng protein siapa? Ayam yeah. kan? Jadi harusnya ayam duluan. Jadi harus ada sesuatu yang meng telur, meng yeah. protein kan gitu kan. Nah, sama dengan 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 akustik dan sound system mana yang membantu, mana yang dibantu gitu ya. Iya. Kalau menurut saya ini <coughs> challengeable tentu saja. Yang kalau dilihat dari ini konsep sumber medium penerima. Sebenarnya kan kita bicara soal pet atau jalur atau medium ini kan. Jadi petnya nya sendiri yang harus duluan gitu. Karena loudspeaker speaker itu masuknya dalam kategori sumber, bukan kategori pet Ya, dia menggantikan sumber. Jadi harus ini dulu. Kalau ininya ya. tidak baik, ya tidak baik itu tentu saja tidak tidak semuanya ya. Kalau tidak baik dalam kondisi tertentu, misalnya kuningnya terlalu banyak tadi. Kalau sumber suaranya mau pakai <tuh> yang yang sehebat apapun, ya nggak akan bisa mengurangi yang kuning. Tapi kalau kuningnya kurang mau ditambah bisa dengan dengan sound system secara elektronik gitu, ditambahkan gitu bisa ditambahkan pemantul uh, apa namanya artificial dengan mudah bisa dilakukan ya uh, jadi uh, pemilihan coverage slow speaker itu akan sangat membantu untuk menciptakan ini F ini ya jadi contoh sederhananya inilah jadi kalau saya punya pemasangan yang seperti di kiri ini, maka saya harus pilihannya kan meletakkan ini di mana? Di pojok kah? Atau digeser mendekati sumber? Itu akan sangat tergantung dari coverage dari speakernya Tapi tujuan utamanya adalah F-nya tadi. Jadi dimanapun saya berada di ruangan ini, saya harus dapat kesan bahwa suaranya datangnya dari arah ini, dari arah sumber itu berada. Bukan seperti ini. Kalau ini sudah pasti mau coveragenya berapa aja. Saya duduk di sini. Kalau tidak diatur delay, tidak diatur uh, apa namanya coverage, focusing posisi dan sebagainya, otomatis yang duduk di belakang akan dengar suara dari sini. Jadi dia melihat orang ngomong di depan, tapi pada saat yang sama telinga dia dapat informasi suaranya dari sebelah kiri dia. Yeah. Makanya secara secara apa namanya uh, psikologik dia terganggu, ya. Nah itu kalau kalau terjadi terus-menerus itu akan menyebabkan eh, apa namanya salah eh, ya. apa eh, hormonnya berubah. Jadi jangan sampai misalnya hmm. Anda misalnya bekerja di kantor mendengar suara AC terus-menerus gitu enggak ada gak ada pengaruhnya, ada pengaruhnya itu. Nanti di usia Anda 40 Anda akan sakit mah misalnya atau jantungnya keganggu gitu ya. ya. Jadi hati-hati mendesain ruang gitu ya. ya. Karena suara itu Diterima, tapi diproses. Ya. Kadang-kadang diabaikan. Di, 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 di nah, efeknya baru kerasa beberapa tahun kemudian. Baik, oke. Okay. Thank you Pak Joko. Kayaknya itu pertanyaan terakhir karena yang lain ada pertanyaan tentang akustik buat studio segala macam sudah pernah saya jawab di YouTube channel kami Sinergi Akustik. Siap. Dan webinar saya bulan lalu juga membahas spesifik tentang studio. Jadi bisa kalian lihat di YouTube channel Sinergi Akustik aja. Uh, terima kasih Pak Joko untuk waktunya. Sama-sama, Pak. San. Semoga sukses terus dengan ngajarnya di ITB dan buat yang mau belajar lebih dalam bisa langsung daftar di ITB Bandung, ada programnya. Silahkan. Dan Kalau Pak mau belajar Joko. tentang simpel-simpel ada di blog saya juga, betul namanya Dimana Gampang, jokosarwono.com. Ya. Jokosarwono.com ya, gampang Sudah lama sekali. tidak diupdate tapi tapi hal-hal yang basic ada di sana. Yeah. So. Yeah. Senang banget pertanyaannya banyak yang teknis dan saya lihat berarti orang-orang yang cukup paham akustik, moga-moga kita bisa banyak webinar lagi ke depannya seperti ini, tetap stay tune di sosial media kami, dan tolong minta komennya ya, kalau ada kekurangan atau kelebihan, atau apapun komen kalian, mention kami biar kami bisa tahu feedbacknya juga, dan buat minggu-minggu depan kita ada webinar juga di sister company yang lain, yaitu di SAP dan Audio Station lebih kepada audio sih mungkin kalian bisa lihat nanti di Instagram kami dan Instagram channel yang lainnya gitu. terima kasih sekali lagi Pak Joko, terima Siap, kasih terima sudah terima hadir kasih. semoga hmm. bermanfaat webinar kali ini dan Siap. jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung email kami nanti kami sampaikan Pak Joko atau langsung saya jawab sendiri juga. Siap. Ya. Terima kasih semua yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan hadir. Uh, Mudah-mudahan yes. bermanfaat buat semuanya begitu ya. Jadi yes. Amin. Eh, mohon maaf kalau ada yang salah kata dan sebagainya. Silahkan kontak anytime kalau diperlukan. Yes. Oke. Okay. Dari saya Samuel Kevin Desyaria Kusik terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. di lain kesempatan. Thank you Pak Joko. Terima kasih Sam. Yuk. See you. saya Bye. pamit ya. i'll meet some more bye bye yeah.